Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana saat ini Kang Mumu akan membuat nutrisi buah ala Profesor Ahmad Sawaludin ya. Untuk bahan-bahan sendiri, yang pertama di sini ada lulu 3 kilo dan tape 1 kilo dan juga tempe dari kedelai ke 1 kilo. Yang selanjutnya labu siam 1 kilo dan ini buah masam 3 kilo. Kemudian susu 1 liter dan gula 5 kilo. Gula merah ya. Air kelapa 15 liter dan juga ini ada porang 3 kilo. Porang ini diambil umbinya. Kemudian ada madu 3 kilo dan cangkang telur 3 kilo dan krokot merah ya. Sama 3 kilo. Dan ada kuning telur 15 biji ditambah 15 liter air cucian kedelai. Nah, yang terakhir ini CST ya, 15 liter. Langkah pertama, hancurkan kulit telur sampai halus. Semua bahan ini banyak mengandung kalium yang tinggi. Yang selanjutnya, porang dicincang sampai halus. Kemudian buah masam sama ditumbuk sampai keluar cairan. Krokot juga dicincang seperti porang sampai halus. Semua bahan ini bagus untuk nutrisi buah. Kalau semua bahan sudah seperti ini dicincang, ini tinggal dimasukkan ke drum. Nah, bahan-bahan dimasukkan ke drum yang sudah disiapkan. Tempe sama tape ya. Pembuatan nutrisi buah ini diharapkan bisa merangsang penggunaan juga buahnya nanti besar-besar dan tidak rontok. Nutrisi buah ini bisa diaplikasikan setelah 30 hari. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam drum, kita tinggal menunggu selama 60 hari. Setelah itu, nutrisi buah super ala Profesor Ahmad Sawaludin sudah jadi.